Bagaimana supaya muncul muraqabah? Imam Haddad bilang ada 4 langkah yang bisa mendatangkan sifat muraqabah. 1. Bila kita malas ibadah, bila kita malas salat, bila kita berat berbagi, maka yang pertama langkahnya ingatkan pada diri sendiri, Allah pandang kita, Allah lihat kita, Allah dengar apa yang keluar dari mulut kita, dari omongan-omongan ghibah, direkam oleh Allah dan nanti akan ditanya di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una, qala al-imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li mashayikhihi wa li mashayikhina amin. Wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi aw mailan ila maksiatihi fadhakkirha bi anna allaha yasma'uki wa yaraki wa ya'lamu sirraki wa najwaki. Kapan-kapan kamu melihat daripada nafsumu, dirimu akan rasa malas daripada berbuat taat kepada Allah, au mailan ila maksiatihi atau condong kepada mendurhakai Allah, fadhakkirha, maka peringatkanlah olehmu akan nafsumu, bi annallaha yasma'uki, dengan bahwa Allah itu mendengar akan engkau, wa yaraki, dan melihat Allah akan engkau, nafsu, wa ya'lamu sirraki wa najwaki, dan Allah tahu akan rahasiamu dan bisik-bisikmu. Fa illam yufidha hadza dzikr, maka jikalau tidak memberi faedah akan nafsumu oleh ini peringatan, liqusuri ma'rifatiha bi jalalillahi ta'ala, karena kurangnya mengenalnya dirimu dengan kebesaran Allah ta'ala, fadhkur laha malakan, fadhkur laha makanal malakainil karimaini, maka ingatkanlah olehmu bagi nafsumu akan kedudukan dua malaikat yang mulia keduanya, alladzaini yaktubanil hasanati wasayiat, yang keduanya mencatat akan amal bajik dan amal buruk. Watlu alaiha, bacakan olehmu atas dirimu, idh yatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anishimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin ila ladaihi raqibun atid. Setika berjumpa oleh dua yang berjumpa dari kanan dan dari kiri, tidaklah melafalkan daripada ucapan, melainkan di sisinya ada malaikat raqib dan atid. Fa illam yatata'assar bihadha tadhkiri fadhkur laha qurbal maut, maka jikalau tidak memberi bekas oleh nafsu dengan ini peringatan, fadhkur laha qurbal maut, maka
ingatkanlah olehmu bagi nafsumu akan dekatnya kematian. Wa annahu aqrabu ghaibin yuntadharu, dan bahwa mati yaitu paling dekatnya yang ghaib yang dinantikan. Wa khawwifha bihujumihi ala ghairika, dan takut-takutilah olehmu akan nafsumu dengan datangnya kematian atas orang lain. Wa annahu mata nazala biha wa hiya ala halatin ghairi mardiyatin tanqalibu bi khusranin la akhir lahu, dan bahwasanya kapan-kapan datang oleh mati pada dirimu padahal dia dirimu nafsumu itu di atas keadaan yang tidak diridhoi, maka berbaliklah nafsu itu dengan kerugian yang tidak ada ujung baginya. Fa illam yanfa'ha hadha takhwifu, maka jikalau tidak memberi manfaat akan nafsumu oleh ini ditakut-takuti, fadhkur laha ma wa'adallahu bihi man ata'ahu minas sawabil 'adzim, maka ingatkanlah olehmu bagi dirimu akan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah dengannya pada orang yang mentaati oleh orang akan Allah, minas sawabil 'adzim, dari ganjaran pahala yang besar. Wa ma tawa'ada bihi man 'asahu minal 'adzabil 'alim, dan apa-apa yang mengancam Allah dengannya akan orang yang mendurhakai Allah daripada azab yang amat sangat pedih. Wa qul laha, katakan olehmu bagi nafsumu, ya nafsu wahai diri, ma ba'dal mauti min musta'tabin, tidak ada sesudah kematian ini daripada rintihan, daripada keluhan. Wa ma ba'dad dunya min darin ilal jannah awin nar, tidak ada sesudah dunia ini daripada negeri kecuali hanya surga atau neraka. Fakhtari li nafsiki in syi'ti ta'atan takunu aqibatuhal fawza wa ridwan, maka pilihlah olehmu bagi dirimu jika kamu mau akan ketaatan yang ada oleh akhirnya yaitu keberuntungan dan keridhaan, wal khuluda ila fasihil jinan, dan langgang di keluasan surga, wan nazar ila wajhillahil karimil manan, dan memandang kepada zat Allah yang mulia lagi pemberi anugerah. Wa in syi'ta maksiatan, wa in syi'ti maksiatan, kalau kamu menghendaki akan maksiat, yakunu akhiruha, yang ada oleh akhirnya maksiat, al-khizya wal-hawana, yaitu kehinaan, kerendahan dan kehinaan, was-sukhta wal-hirmana, kemurkaan dan kehampaan, wal-habsa baina tabaqatin niran, dan dipenjara di antara lapisan-lapisan neraka. Wal'iyadu billah. Wallahu a'lam bissawab. Segini kita bedah. Saudara sekalian, Imam Haddad memberi wasiat kepada kita, orang yang mau suluk menempuh jalan menuju kebahagiaan akhirat, di dalam kitab ini masih memasuki wasiat yang ketiga, yaitu pentingnya memiliki sifat muraqabah dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Muraqabah artinya perasaan yang ada di dalam hati kita bahwa kita dikontrol Allah, dilihat Allah, dipandang Allah, diperhatikan Allah, dipantau Allah, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, hari-hari kita tidak lepas diperhatikan oleh Tuhan yang begitu baik kepada kita,
kita tidur ngorok, telinga kita dijagain, tidak masuk semut di kuping kita, mulut kita tidak dimasuki kecoa, padahal kita enggak ada yang jaga. Begitu perhatiannya Allah ngasih kita oksigen gratis, ngasih rezeki ama kita, ngasih sehat ama kita. Begitu banyak kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Dan Allah pandang kita, lihat kita, pantau kita, memperhatikan gerak-gerik kita, hembusan napas kita, yang terbesit di pikiran dan di hati kita, semuanya tidak lepas dari pengontrolan Allah. Ini namanya muraqabah. Bagaimana caranya supaya kita memiliki muraqabah? Apa faktor-faktor yang mendatangkan muraqabah? Kata Imam Haddad, ada empat faktor yang bisa melahirkan sifat muraqabah dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Ada empat faktornya. Muraqabah, saudara, apa manfaatnya muraqabah? Manfaatnya muraqabah itu, orang akan semangat dan tekun ibadah kepada Allah. Orang akan menjauhi maksiat kepada Allah. Ini namanya muraqabah. Jadi fungsinya CCTV itu muraqabah namanya. Fungsinya CCTV untuk memberi orang mawas diri, tidak ngambil barang orang lain karena ada video rekaman yang merekam gerak-gerik dia. Sehingga dia tidak mau menyimpang, sehingga dia berbuat yang normal. Manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir di jagat raya ini, hikmahnya untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah cipta jin dan manusia melainkan hikmahnya mereka mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibadah mahdhah adapun ataupun ibadah ghair mahdhah. Maka dia akan sadar bila tahu hikmah adanya dia di jagat raya, maka Allah tidaklah mengadakan kita dari tidak ada menuju ada di alam dunia ini, melainkan agar kita bahagia. Tidaklah Allah mewujudkan kita di jagat raya ini melainkan untuk kita bahagia, untuk kita sukses. Tidak ada Allah mewujudkan kita untuk membuat kita celaka, sengsara di dunia. Tidak. Akan tetapi biar kita bahagia, hidup
di bawah undang-undang ilahi, mengikuti titah yang diatur oleh Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, bagaimana supaya muncul muraqabah? Imam Haddad bilang ada 4 langkah yang bisa mendatangkan sifat muraqabah dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. 4 langkah ini karena berbicara di tingkatan mana imannya seseorang, maka di semua level, di semua tingkatan, maka ada obatnya untuk bisa sembuh dari penyakit hati, malas beribadah, dan demen bermaksiat. Ada 4 cara kita bisa muraqabah. Muraqabah begitu. Ada kalanya sebetulnya muraqabah itu ada pada kita, cuman kadang besar kecilnya tergantung perjalanan rohani orang. Puasa umpamanya, ketika kita puasa jam 9 pagi, bini kita enggak lihat, anak kita enggak ada, bisa aja kita minum, bisa aja kita makan, bisa, karena enggak ada yang lihat. Tapi kita enggak kerjakan sebelum azan maghrib. Kenapa? Itu pertanda ada muraqabah. Padahal barang itu nyata-nyata halal, nyata-nyata milik sendiri, ogah juga dimakan karena belum waktunya, dilihat oleh Allah. Satu tanda positif bahwa orang itu ada muraqabahnya. Hanya yang menjadi persoalan dawamul muraqabah ini yang harus diupayakan oleh kita. Bagaimana caranya mendatangkan muraqabah? 4 faktornya. 1, bila kita malas ibadah, bila kita malas sholat, bila kita berat berbagi, bila kita cenderung pengennya main hardolin, dahar modal ulin, harmoko, dahar modal naroko, mainnya mancing mulu, nongkrong mulu, mainnya begitu, maka yang pertama langkahnya ingatkan pada diri sendiri, Allah pandang kita, Allah lihat kita, Allah dengar apa yang keluar dari mulut kita, dari omongan-omongan ghibah, omongan buruk, omongan jelek, didengar oleh Allah, direkam oleh Allah, dan nanti akan ditanya di akhirat. Jadi langkah pertama ini tinggi. Emang orang tasawuf itu selalu tidak pernah menyebutkan dari yang rendah. Beda dengan orang fikih. Kalau orang fikih pasti menyebut yang rendah. Ngomongin salat duha umpama, orang fikih pasti ngomong minimalnya 2 rakaat, maksimalnya 12. Itu orang fikih. Orang tasawuf enggak, maksimalnya 12. Bilang enggak kuat 10, enggak kuat 8, enggak kuat 6, enggak kuat 4, enggak kuat 2. Begitu.
dari atas, karena orang tasawuf itu selalu ngajak dari yang paling tinggi. Maka Imam Haddad begitu. Langkah muraqabah ada empat. Yang pertama, memahami sifat-sifat dan asma-asma Allah. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah tahu lintasan hati, bisik-bisik juga Allah tahu. Ini dia harus terekam di hatinya. Ada nur, ada cahaya dalam hatinya, bahwa Allah perhatikan kita, lihat kita, dengar kita, apa yang kita omongin, semuanya didengar oleh Allah. Apa yang kita kerjakan, semuanya dilihat oleh Allah. Busuknya hati kita, Allah tahu. Pelitnya hidup kita, Allah tahu. Begitu. Itu harus, itu obatnya. Yang kemarin, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Zikir untuk memunculkan langkah pertama, bagaimana biar ada perasaan dalam diri Allah selalu bersama kita, Allah selalu menyaksikan gerak-gerik kita, Allah selalu memandang, memperhatikan, memantau kita. Ini tertingginya langkah muraqabah. Bila yang nomor satu enggak bisa, karena kata kita bakal jawab, ini langkah ini berat, saya enggak bisa. Baik, itu pertanda Anda kurang makrifat tentang Allah. Anda kurang kenal tentang Allah. Anda kurang memahami tentang sifat-sifat Allah. Bila langkah ini kita tidak bisa, karena kita kurang tauhidnya, lemah tauhidnya, berbicara kemari enggak kuat, sulit nongol bila Allah ada selalu bersama kita, sulit nongol dalam diri kita bila Allah pantau pandang kita, maka langkah ini berarti tingkat keimanan kita rendah, bukan di kelas ini. Ini namanya singkong, maka kita berarti kelasnya bayi. Bayi tidak cocok makan singkong, kelolodan, bubur, maka harus turun dari langkah pertama menuju langkah berikutnya. Karena kita bukan di kelas ini, berarti tingkat keimanan kita kepada Allah, kalbu kita masih mahjub, iman kita masih kelasnya iman ghafil, iman yang lalai. Kalbu kita kelasnya kalbu yang terdindingi daripada haqiqatut tauhid. Bila kelas ini enggak bisa, maka cara mendatangkan muraqabah turun pada langkah kedua. Bila ini kita tidak bisa, ma'rifat kita tidak jalan, tauhid kita masih lemah, kurang faham sifat 20, hanya baru tahu wujud kidam bako, wujud kidam bako, hayang wudud teboga rokok. Baru kelas itu, tidak mengerti sir daripada sifat-sifat Allah, tidak mengerti makna dari asma-asma Allah, maka masuklah kita, kata Imam Haddad, pada langkah kedua menuju muraqabah. Apa itu? Yaitu yakini ada raqib ama atid nyatet kita.
kita ini saban hari ada raqib ama adin. Maka muslim yang baik supaya muncul ini zikirnya bukan Allahumma'i, Allahu syahidi, Allahu nazil ilayya, tapi zikirnya saban bangun tidur kita ucapkan assalamualaikum wahai malaikat raqib, assalamualaikum wahai malaikat atid. Saban bangun tidur sesudah doa alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita ngomong assalamualaikum wahai malaikat raqib, assalamualaikum wahai malaikat atid, ku hadiahkan kepadamu surat Al-Fatihah. Begitu kalau pakai bahasa Arab, assalamualaikum ya raqib, assalamualaikum ya atid, narju nadaratikuma warahmatikuma wa atafatikuma hadiyatan minni ilaikuma suratul Fatihah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim sampai balad dalin amin. Saban pagi udah pernah belum begitu tuh? Innalillahi wa naraji'un. Ampe umur segini, ya Allah, itu malaikat baik banget, digaji juga ke agama kita, sekretaris pribadi enggak pakai digaji, nyatetin amal soleh kita, luar biasa. Masa sama orang baik kayak begini kita enggak ada kebaikannya? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan itu balasannya kebaikan? Bukankah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asda ilaika ma'rufan fakafi'uh fa illam tajid fadolah. Bila ada orang berbuat baik kepada Anda, balas. Enggak mampu balas, kirim doa. Doa saban pagi baca Fatihah untuk raqib atid. Jangan tidak. Itulah orang-orang soleh. Tempo dulu saban pagi kirim Fatihah, ya Rabbana. Pantas aja ekonominya murat-marit, pegel juga raqib, nyatet amal kita, kagak ada kita berbuat baik sama dia. Begitu dia jagain kita. Assalamualaikum ya raqib, assalamualaikum ya atid. Pakai bahasa kita aja yang kita ngerti. Assalamualaikum wahai malaikat raqib, assalamualaikum wahai malaikat atid, ku berharap kepadamu pandangan cinta dari engkau, kau tulis sekecil apapun amal baikku. Begitu, hai atid, ku berharap pandangan cinta darimu, jangan buru-buru tulislah perbuatan jahatku, ingetin aku biar bertaubat. Karena itu ku hadiahkan surat Al-Fatihah untukmu sebagai wujud terima kasih. Begitu. Ini belum pernah dari dulu. Ya Allah. Pantas hidupnya masih suka galau, stres, mumet, buruk sangka, berkata buruk. Ah, ini enggak benar kalau begini. Raqib atid baiknya kayak begitu. Sadarkan langkah kedua pada diri. Bilang sama diri, lo ini mulai bangun tidur ada namanya malaikat raqib. Semua kebaikanmu dicatat, tidak ada yang tidak dicatat oleh raqib. Kau terus berbuat baik sebanyak-banyaknya. Penuhi catatanmu dengan yang baik-baik. Jejak digital tidak pernah bohong. Ini raqib. Ada jejak digital yang bakal dibongkar di akhirat nanti.
diviralkan oleh Allah di hadapan semua makhluk nanti. Dan ada malaikat atid yang nyatet amal buruk. Kalau kita nyolong punya orang, ada dalam catatan kita hari anu kita pulang ngaji ngambil sendal nekermen karena salah dengar dari gurunya, yang bagus-bagus diambil, yang buruk-buruk ditinggal. Maka ditinggallah sendal sualau yang bawahnya pakai peniti, maka ngambillah nekermen. Ini dicatat ame atid. Kita jelek-jelekin orang, dicatat ame atid. Apalagi jelek-jelekin laki sendiri, yang ngasih duit sama dia, dijelek-jelekin juga, mana lakinya jelek lagi, tambah jelek aja dia. Begitu. Ah, ini dicatat ame atid. Atid begitu, geblek, lubang. Ya Allah, gimana enggak manjur doa bini, nembus ke langit, tambah geblek aja tuh laki. Doain. Lihat itu yang namanya orang babi ngepet. Lakinya ngeluyur, bininya cakep, jagain lilin. Maknanya kerjasama. Kita bukan jadi babi ngepet, tapi lakinya ngeluyur, bininya jagain ratib, yasin, waqi'ah. Jadi lakinya gampang nyari rezekinya. Tidak ada seorang suami yang sukses melainkan di belakangnya ada dia punya istri yang tidak ngomel-ngomel tapi doain terus sama lakinya. Makanya ada satu anekdot itu diceritakan, ada orang kaya raya mengadakan lomba Agustusan. Siapa yang bisa renang di kolam renang saya ini, saya bagi duit 100 juta. Kolam renangnya gede, tapi ada buayanya. Ada apa? Buayanya. Mana galak lagi tuh buaya. Ada orang jebur aja. Begitu. Ngap-ngapan dikejar buaya. Begitu. Ngap-ngapan. Kurang ngajar ini yang jorokin saya ini. Begitu. Alhamdulillah Allah selamatin, nyebrang juga sampai ujung kolam renang. Pas sudah nyebrang marah. Siapa ini yang jorokin saya ini? Kurang ngajar ini. Itu bininya nyengir-nyengir kipas-kipas 100 juta. Kata dia, emang juga suksesnya suami itu karena didorong oleh istri. Begitu kata dia. Didorong, berkat didoronglah istrinya dapat duit 100 juta, tapi yang ngap-ngapan lakinya. Itu begitu saudara. Rokib atid nyatet amal kita, sadari apa yang kita kerjakan dicatat oleh rokib. Yang baik-baik, sekecil apapun kita zikir saban malam, ada catatannya di rokib. Begitu kita nyolong barang orang biar enggak ada CCTV, dicatat oleh atid. Ingetin sama diri, langkah kedua supaya kita bisa muraqabah, tidak malas beribadah, malas semangat beribadah, yakinkan sama diri, raqib atid, mencatat, bilang Allah berfirman di dalam Al-Qur'an pada surat Qaf pada ayat 17, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah mengucapkan yang diucapin melainkan raqib mencatat kalau diucapin. Jadi raqib kalau di hati enggak bisa nyatet. Ikhlas, riya, dengki, rokib enggak bisa nyatet itu. Orang ini dengki, enggak bisa. Dosa dia, enggak bisa nyatet. Ikhlas, enggak bisa nyatet. Riya, sum'ah, ujub, enggak bisa nyatet. Sebab yang dicatat oleh rokib, yang keluar dari anggota tubuh. Amalul jawarih, amal anggota. Itu rokib. Atid begitu, tapi di hati
enggak dicatat kalau di hati. Raqib enggak bisa mencatat yang di dalam hati karena tidak talaffuz. Bahasa Al-Quran ma yalfidhu, apa yang dilafalkan, yang diomongin, yang dikerjain sama tangan, sama kaki, sama mulut, indra kita, itulah yang dicatat oleh raqib dan oleh atid. Maka buruk kita sama orang, raqib enggak nyatet. Begitu, seperti istri di hatinya ngomong sama lakinya, geblek lubang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lakinya marah enggak? Marah enggak? Kagak. Biar 1000 kali enggak apa-apa. 1000 kali, geblek lubang di hati. Di hati. Tapi kalau diucapin, lakimu mana, Pok? Di tukang sayur pagi-pagi. Aduh, ampun banget kerjanya, mancing bulu mancing. Orang pada kecipulir kemana, dia mau, ya Allah, muara gembong lah. Begitu. Tuh, yang diomongin ini nih, dicatat. Tapi kalau dalam hati, enggak. Kalau hati dicatat, aduh, udah sabrak itu buku. Di hati. Sebab hati ini enggak pernah berhenti bicara. Jadi yang dicatat, yang diomong. Yang dalam hati enggak. Raqibatin. Enggak mencatat itu. Enggak bisa mencatat. Ada malaikatnya lagi. Di langit 1, 2, 3, 4. Imam Ghazali tulis dalam Minhajul Abidin. Juga di dalam Minhajul Talibi. Di dalam Bidayatul Hidayah. Juga di dalam Ihya Ulumiddin. Semuanya. Dari tingkat dasar menengah sampai atas. Ada catatan itu. Singkatnya, langkah kedua supaya bisa muraqabah, tanamkan di hati segala yang diucapin, dikerjain, ada malaikat yang mencatatnya, raqib atid. Karena itu ucapkan salam saban pagi kepada dua malaikat yang baik ini supaya ada cahaya ingat menuju langkah yang kedua. Yang ketiga, bila raqib atid juga sulit untuk muncul di hati kita sehingga kita semangat ibadah, berhenti bermaksiat, maka langkah ketiga, karena kita tidak paham tentang barang gaib, karena malaikat ini masuk dalam alladzina yu'minuna bil ghaibi, enggak kelihatan oleh kita, maka langkah ketiga adalah ingatkan dalam diri bahwa kita akan mati. Zikrul maut. Munculkan dalam diri kita di dunia kagak lama. Di dunia sebentar. Kita bakalan mati. Dan mati itu adalah yang tidak kelihatan, yang dekat dengan kita. Betapa banyak teman kita yang Ramadan tahun lalunya terawih di samping kita, udah enggak ada lagi. Yang tadinya ngaji dekat kita, udah enggak ngaji lagi. Udah pindah ke tanah kusir. Begitu. Dan ingatkan dengan matinya orang sekeliling kita. Tuh lihat, si Anu mati, ada yang matinya lagi ngaji, baca Quran, ada yang matinya lagi ngaji, ngurusin kuda, ngatur biji, dia kata ngaji. Biji benteng, seter, mati. Sampai ada tuh pembulu tangkis dari Cina. Begitu tuh. Di Solo mati. Lagi main bulu tangkis.
Ada yang main futsal mati. Mati. Begitu. Ada yang matinya lagi naik motor. Begitu. Ada yang matinya lagi naik sepeda. Main sepedahan mati. Tuh begitu. Ada yang baru-baru pegang joran, belum juga berangkat mati. Ada. Saya temukan itu orang kayak begitu. Begitu. Mati. Ada yang matinya mau ngaji, kayak Malim Syafiadami. Mati. Mau menuju majelis di Bayoran. Begitu. Dari satu majelis, bukan dari rumah. Itu begitu. Nah, mati ini datangnya tiba-tiba. Enggak pakai urutan abjad. Bayi aja mati. Baru umur seminggu mati. Lihat di sekitar kita. Tanamin aman diri bahwa kita pun juga bakalan mati. Dan bila mati itu datang sama kita dalam keadaan maksiat, lagi mabok, aduh, bakal rugi serugi-ruginya yang tidak ada habisnya. Kalau kita mati enggak sholat, aduh, rugi serugi-ruginya. Mati dimunculkan di hati kita bahwa hidup ini berakhiran. Hidup ini berakhiran. Zikrul maut. Dan inilah yang disebut orang cerdas. Ketika Nabi ditanya, manil aqyas ya Rasulullah? Siapa orang yang berotak cerdas? Maka Nabi jawab, aksaruhum zikran lil maut wa asadduhum isti'dadan lah. Orang yang otaknya cerdas, orang yang memiliki kesadaran kalau dirinya bakalan mati dan banyak berbuat bekal untuk menghadapi mati. Maka zikir apa untuk menuju langkah ketiga? Disuruh oleh agama, jangan kurang 25 kali dalam sehari. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Tapi kalau kata Habib Mukhtar, tahun 2000-an kami ke Tegal, ketemulah sama seorang wali sepuh di dekat Kubah Haddad di kampung keraton. Bagaimana biar hidup ini tinggi derajatnya, Bib? Iqra sabahan wa masaan salasa marat. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Wis 3 kali pagi, 3 kali sore. Jangan tinggal. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, berkahi kami ketika kami mati dan juga pasca mati. Ini zikir untuk memunculkan cahaya menuju langkah ketiga, menuju muraqabah, yaitu sadarkan diri kita bahwa kita kerja pasti ada pensiunnya. Enggak selamanya bekerja, bahwa kita di dunia pasti ada pensiunnya, ada mati. Dan bila kita mati pengen dapetin husnul khotimah, maka tentu harus husnul bidayah. Harus bagus saat hidupnya, baru matinya bakalan bagus. Kalau kita pengen matinya tidak su'ul khotimah, jangan kita su'ul bidayah. Maka kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, min alamatin nujhi fin nihayat arruju'u ilallahi fil bidayat. Di antara tanda kesuksesan orang di akhir kehidupannya, dia harus kembali pada Allah di awal perjuangannya di dunia. Dia harus sadar kalau dia bakalan meninggal dunia, sehingga akan muncul tidak akan mati-matian mengejar sesuatu
yang kagak ada manfaatnya kala mati. Tidak akan selagu-lagunya dalam hidup mengerjakan sesuatu yang tidak punya nilai untuk hidup di akhirat nanti. Langkah ketiga, munculkan dalam hati bahwa kita bakalan mati. Malaikat maut bilang, hari ini adalah hari terakhirmu. Munculkan perasaan begitu. Sampai Nabi bilang, salli salata muaddi', salatlah kamu seperti salat orang yang pamitan. Kalau kita pengen bagus hari-hari kita, munculkan di hati kita, malaikat maut bilang sama kita, ini hari terakhirmu. Besok kamu tidak hidup lagi. Sehingga kita punya kesemangatan mengerjakan yang baik-baik di hari itu. Ini langkah ketiga. Kata Imam Haddad, bila ini pun enggak mempan, karena hati kita keras, ama mati kagak ingat. Sampai ulama mengatakan, ma ra'aitu yaqinan asbaha minasyaki minal maut. Aku tidak melihat barang pasti yang mirip kayak tidak pasti selain daripada mati. Padahal orang itu menyatakan mati pasti, tapi tidak ada persiapan ngadepin yang pasti ini. Kaya-kaya tidak pasti mati itu. Sehingga kepupusan hati yang oleh Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, ijtihaduka fima duminalak wa taksiruka fima tuliba ming dalilun alam timasil basirati ming. Anda sungguh-sungguh mengejar rejeki yang dijamin oleh Allah, tapi tidak ibadah yang tidak dijamin, malah sembrono. Pertanda cahaya batinnya pupus adanya. Hatinya mati, redup. Karena itu kita tidak ingat ama mati. Bila ini tidak muncul, maka yang keempat terakhir, tidak ada cara. Untuk menuju muraqabah, yaitu bilang sama diri kita tentang iklan-iklan agama. Baca itu kitab targhib buat tarhib. Baca itu kitab tentang motivasi-motivasi, iklan-iklan Rasulullah, berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Tentang apa? Allah janjikan ganjaran pahala besar bagi mereka yang berbuat taat. Dan Allah ancam orang yang berbuat maksiat dengan siksaan yang besar. Yang besar. Maka langkah keempat, berikan rem dan gas sama kita. Gas, siapa yang baca solawat sekali, Allah berikan solawat 10. Siapa yang baca solawat 10, Allah berikan solawat 100. Siapa yang baca solawat 100, Allah berikan solawat 1000. Siapa yang baca solawat saban hari 1000, akan dia lihat surga sebelum matinya. Tahu kapan matinya, hari apa, akan tahu orang yang baca solawat 1000 saban harinya. Gua bakal mati harian, bakalan tahu. Begitu, kalau 1000. Ini namanya targhib, janji-janji agama yang diberikan kepada mereka. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu menenteramkan jiwa. Gundahnya kita bukan perlu datang ke psikolog, ke psikiater, bukan itu. Tapi gundah dan stres kita kurang ingat Allah. Karena dengan ingat Allah, hati jadi tenteram. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah,
mengingat Allah, maka kehidupannya sempit. Ini namanya rem, supaya ngerem kita, supaya kita jangan maksiat. Maka banyak tuh beri informasi sama diri, baca tuh ancaman agama kalau berbuat begini, kalau nyolong bagaimana, kalau dia mabok bagaimana, kalau dia judi bagaimana, kalau menggibah bagaimana. Ini dibaca-baca, sampaiin nama diri tentang tarhib, tentang peringatan. Hidup tidak lebih dari dua hal, ada reward dan ada punishment. Di mana ada hadiah, di sana ada hukuman. Itu berimbang hidup. Berikan sama diri, bila tidak mengerjakan ini, hukumannya ini. Itu kayak begitu. Ini yang paling penting. Dengan diingatkan motivasi-motivasi. Siapa orang sholat duha, rezekinya banyak, sehingga dia semangat sholat duha. Siapa yang baca sholawat, dibereskan urusannya, semangat baca sholawat. Ini kelas terakhir, namanya kelas bayi, demennya iklan. Bila ada iklan, dia mau kerjakan. Kalau udah ngomong, ini amalan duit, udah pengen nonton aja, pengen nonton. Kalau udah tulisan duit, udah duit aja. Itu begitu. Ini namanya kelas bayi, emang udah kelas mentok menuju muraqabah, masih bagus. Ada titik keimanan kepada Allah. Dan sampai nama diri, sesudah memasuki langkah keempat, kalau udah mati, udah gak ada alasan apa-apa. Mau pakai kalau, udah gak ada kalau kalau udah mati. Yang ada adalah keluhan yang ada, omelan yang ada. Dan ingat, kalau udah mati, cuma dua opsinya. Kalau enggak surga, neraka. Kuburnya, kalau enggak raudhah min riyadil jannah, khufrah min khufarin nar. Dua doang yang dihadapi di depan. Tinggal pilih. Lu milih mana? Kalau lu milih ngerjain ketaatan, ujungnya bakalan surganya Allah. Kalau lu yang kerjain adalah kemaksiatan, ujungnya adalah nerakanya Allah. Hidupnya sengsara, kuburnya gelap, sempit, ngap. Tapi lu ketaatan, demen ngaji, demen ibadah, kuburnya luas, terang, jadi taman yang indah daripada taman-taman surga. Lu boleh pilih yang mana lu mau. Maka lu silakan tanam, tanam berenuk, lu bakal buahnya berenuk. Tanam duren, lu buahnya duren. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Silahkan kau tanam yang baik-baik, agar supaya yang muncul buah-buah kebaikan, kemanisan hidup, keberkahan umur, keberkahan usaha, keberkahan rezeki, segalanya tidak akan lebih dari apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Empat. Ini langkah menuju muraqabah. Dan ini empat ini, silakan bagian mana yang kita bisa masuk. Semuanya adalah obat untuk menyembuhkan kalbu kita yang berpenyakit. Mau cara pertama, menyampaikan tentang implementasi sifat-sifat Allah. Mau cara kedua, berbicara malaikat-malaikat Allah, raqib atid. Cara ketiga, menyadarkan kita bahwa kita bakalan mati. Dan cara keempat, iming-iming agama. Siapa yang bersyukur, balasannya ini. Siapa yang sabar, balasannya ini. Dan seterusnya. Ini empat langkah menuju muraqabah. Bila kita kerjakan ini, dari empat ini kerjakan, yang mananya saja, nanti akan muncul rasa malu kepada Allah. Kalau udah muncul itu, berarti langkah pertama menuju kepada Allah
sudah kita mulai. Bukan udah dekat, masih jauh. Kalau udah ada muraqabah, baru kita nafsunya di kelas mutmainnah. Bila mutmainnah, baru kelas irji'i ila rabbik. Baru balik sama Allah. Baru tahap pertama menuju kedekatan dengan Allah. Masih jauh. Tapi itu sudah langkah pertama menuju kedekatan dengan Allah. Berarti ada muraqabah. Dan kita sudah memasuki dunia sufi kalau sudah ada muraqabah dalam diri kita. Tapi kalau enggak ada, kita masuk di sufinya bahasa Indonesia sulit finansial, puyeng mulu hidupnya, puyeng mulu karena hati kita mati, hati kita tidak hidup, hati kita redup, tidak memiliki muraqabah. Silakan obati hati kita yang sakit dengan empat langkah ini, yang mananya saja bagus semuanya menuju muraqabah. Mudah-mudahan Allah anugerahi kita akhlak-akhlak yang mulia. Allah beri kita rezeki muraqabah dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita makin dekat dengan Allah dan makin dekat dengan Rasulnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah.